Assalamualaikum semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga baik lah ya. Oke, di video kali ini saya bakal membagikan tutorial khusus player no gyroscope. Karena kemarin ada salah satu teman kita yang udah nge-request seperti ini. Tutorial gue main tanpa gyro gimana ya bang? Soalnya dari dulu udah latihan terus tapi tetap noob. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Oh iya, hampir lupa nih guys, seperti biasa jangan lupa dibantu sedekah like sama share-nya dulu ya, untuk membantu perkembangan channel ini. Oke, jika sudah mari kita masuk ke tutorialnya. Nah, yang pertama itu buat kalian player no gyro, kalian wajib banget ngaktifin kamera rotation wheel leaning-nya ini ya cuy. Jadi kalau misalkan kamera rotation wheel leaning-nya ini kalian matiin, kalian itu nggak bakalan bisa buat ngegerakin kamera kalian ketika kalian lagi ngelin. Contohnya itu kayak gini. Oke, kita next. Yang kedua itu untuk kamera rotation wheel ADS nya ini saya saranin kalian matiin aja ya. Kenapa dimatiin? Karena kamera rotation wheel ADS ini bisa mempengaruhi aim kalian ketika kalian lagi open scope. Jadi contohnya itu kayak gini. Oke, kita next yang ketiga, spray jarak jauh. Nah, di tips yang ketiga ini, ketika kalian ingin nge-spray musuh yang jaraknya itu lumayan jauh, kalau bisa sih kalian itu spraynya sambil jongkok ya guys. Karena nggak bisa dipungkiri juga nih ya, no gyro itu nggak bakalan bisa sestabil ketika kita main menggunakan gyroscope. Nah, kalau kita sambil jongkok kayak gini, spray kita itu jauh lebih enteng cuy. Oh ya, sekali lagi ini no gyro ya. Kalian bisa perhatikan di handcam, saya gerakin HP-nya ini tetap nggak ngaruh. Nah, jadi itulah dia 3 poin basicnya ya cuy. Sekarang saya bakal nunjukin ke kalian cara latihannya.
Marked a location. Watch out. Marked a location. Watch out. Watch out. Please recall me. Watch out! Watch out! Let's go! On my way!